Seorang remaja datang ke balai polis pada waktu tengah malam dengan memandu kereta mewah. Dia melaporkan rumahnya disamun dan bapanya telah dibunuh oleh penyamun terbabit. Namun laporan remaja ini dicurigai. Apakah yang terjadi? Ikuti kisah ini. Pada 1 Mei 2012, seorang remaja dipercaya sanggup menikam bapa kandungnya dengan menggunakan dua pisau sebelum berpura-pura membuat laporan polis kononnya mangsa disamun di rumahnya di Taman Bersatu. Dalam kejadian jam 1 pagi, suspek berusia 15 tahun itu didakwa merancang membunuh bapanya yang juga seorang ahli perniagaan kayu bagi memperdaya pihak polis yang membuat siasatan. Suspek kemudian memandu kereta Mercedes-Benz milik ayahnya dikenal Jaswin Singh Udas Singh 40 tahun ke balai polis Timpang Pulai bagi membuat laporan kononnya rumahnya dipecah masuk. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri Datuk Zuraidi Ibrahim berkata, polis kemudian ke lokasi kejadian dan mendapati mangsa dalam keadaan terbaring di salah sebuah bilik di tingkat bawah berlumuran darah. Polis yang melakukan siasatan mula mengesyaki sesuatu yang tidak kena dan hasil soal siasat terhadap suspek akhirnya membawa kepada pengakuan si anak yang mengaku membunuh bapanya. Suspek mengaku menikam bapanya sebanyak 10 kali di bahagian dada kerana berang dengan sikap bapanya itu yang sering memukul dan memarahi dia serta ibunya. Terdapat juga kesan luka pada kedua-dua tangannya. Suspek juga menunjukkan lokasi dia membuang pisau di taman permainan Kampung Baru yang masih mempunyai kesan darah. Kejadian berlaku ketika mangsa dan suspek tinggal berdua di rumah teres dua tingkat itu, manakala isteri mangsa Kak Majid Kaur 35 tahun serta seorang lagi anak berusia 13 tahun berada di rumah mertuanya. Pelajar tingkatan 3 itu ditahan reman selama seminggu bagi membolehkan siasatan dilakukan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Selain dua bilah pisau, polis turut merampas kereta Mercedes-Benz yang digunakan semasa membuang pisau itu. Mayat dihantar ke unit forensik Hospital Raja Permaisuri Bainon untuk dibedah siasat. Pada 2 Mei 2012, remaja terbabit dibawa ke Mahkamah Majistret Ipoh untuk mendapat perintah reman diiringi 3 anggota polis pada jam 10 pagi. Bagaimanapun, suspek yang memakai kemeja tee hitam tidak menunjukkan sebarang reaksi gelisah atau murung ketika dibawa masuk ke kamar mahkamah dalam keadaan tangan bergari. Dalam pada itu, sepupu mangsa Inder Singh 65 tahun berkata, mereka sekeluarga terkejut dengan kejadian yang berlaku itu kerana anak mangsa itu disifatkan sebagai seorang pendiam dan baik dalam keluarga. Ketika kejadian difahamkan mereka bergaduh, selain itu mangsa juga pernah menyuarakan masalah anak sulungnya itu yang telah mula merokok. Menurut Inder Singh lagi, dia tidak percaya suspek tergamak menikam bapanya. Mangsa antara saudara yang rapat dengannya dan peramah serta kerap berkunjung ke rumahnya bersama isteri untuk berbuat sambil menjamu selera. Mangsa adalah seorang ahli perniagaan berjaya dan tidak lokek menderma. Dia hanya mengetahui kejadian pembunuhan itu pada jam 3.30 pagi lalu bergegas ke rumah mangsa. Menurut Inder, mangsa baru membeli kereta Mercedes-Benz dan mempunyai kilang serta beberapa rumah sewa di Taman Botani. Sementara itu, usaha untuk bertemu isteri mangsa Kak Majid Kaur di rumahnya di Taman Bersatu Simpang Pulai gagal kerana dia terlalu sedih dengan kejadian menimpa suaminya. Bagaimanapun, seorang jiran mangsa yang mahu dikenali sebagai Kak Mariah 54 tahun berkata, dia sekeluarga tidak dapat tidur pada malam kejadian berikutan bunyi bising salakan anjing dari rumah mangsa. Suspek juga didakwa cuba menipu anggota polis dengan mendakwa kesan luka pada tangannya adalah tanda tatu yang baru diukir. Siasatan polis mendapati kesan luka itu berpunca daripada pergelutan suspek dengan mangsa menggunakan dua pisau di rumah mereka. Sementara itu, Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Syukri Dahlan berkata, polis masih menyiasat dakwaan suspek yang mendakwa dia dan ibunya kerap dipukul oleh mangsa sebelum ini. Menurutnya, motif sebenar pembunuhan itu masih disiasat dan terlalu awal untuk mengaitkan ia dengan isu penderaan. Pada 10 Mei 2012, suspek dihadapkan ke Mahkamah Majistret terhadap tuduhan membunuh bapanya. Remaja bawah umur itu dituduh membunuh bapanya yang berusia 40 tahun di rumah mereka di Taman Bersatu Simpang Pulai antara pukul 11.30 malam 30 April dan 12.30 malam 1 Mei 2012. Dia didakwa melakukan kesalahan itu mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan yang membawa hukuman mati mandatory jika sabit kesalahan. Pendakwaan dilakukan oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Fazli Muhammad Yusof dalam Kamar Majistret Muhammad Nasrul
Zainuddin Mohamad. Peguam tertuduh Kinah Tan berkata pihaknya telah memohon kepada mahkamah untuk merujuk remaja itu ke Hospital Bahagia Ulu Kinta untuk pemeriksaan. Selepas pendakwaan dilakukan, remaja itu kelihatan bersahaja untuk jurugama berpusu-pusu merakam gambarnya. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam memerhatikan perjalanan kes remaja yang didakwa membunuh bapanya. Pesuruhjaya Suhakam James Nayagam berkata pihaknya juga akan memastikan pelajar tingkatan 3 itu menerima pemulihan sewajarnya bagi menjamin masa depannya. Dia tenang dan mudah bercerita mengenai perjalanan setiap hari ketika menerima pemulihan dan kaunseling di Hospital Bahagia. James Nayagam berkata kerjasama dari pelbagai agensi antaranya Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Pelajaran dan sebagainya agar dapat merealisasikan cita-citanya untuk menjadi pemain hoki. Satu laporan penuh dibuat kepada Pesuruhjaya ini bagi memastikan remaja itu dilindungi dan Suhakam telah pun melakukan apa yang telah dirancang oleh mereka. Nampaknya kes ini senyap seribu bahasa. Tiada lagi liputan berita mengenai kes ini dilaporkan oleh media. Tiada siapa tahu sama ada remaja ini dilepaskan atau dilindungi. Sekian, terima kasih.